Personil satuan lalu lintas, Satlantas Polresta Pekanbaru, berhasil mengamankan pelaku jambret yang beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sekitar Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa, mengungkapkan penangkapan bermula saat anggotanya tengah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar Pasar Pagi Arengka sekitar pukul 7 pagi. Saat sedang melakukan pengaturan tiba-tiba petugas melihat dari jarak jauh seseorang mengejar pelaku jambret dari arah lampu merah Arifin Ahmad ungkap Alvin. Ketika sampai di sekitar pasar pagi Arengka, korban menabrakkan sepeda motornya ke pelaku sepeda motor sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan sempat terseret sekitar 5 meter. Melihat kejadian tersebut petugas lalu lintas dengan sigap mengamankan. Pelaku sempat melakukan perlawanan, namun petugas tetap berhasil mengamankannya dan membawanya ke Polsek Bukit Raya Ujarnya. Alvin mengatakan, korban bernama Fasha Kintansuri Suri yang menabrak sepeda motornya ke arah pelaku mengalami luka-luka. Alvin menyebutkan, saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Bukit Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.